Beres, beres. Oke, seluruhnya siap, siap. Lah malah mangan jajan. Oleh kanan bubar barisan jalan. Jajan, Pak. Ya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami banggakan, yang hebat-hebat, kepada anak-anakku semua dari kelas 1 hingga kelas 6 yang hebat-hebat juga, yang cerdas-cerdas, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pagi hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, ya, sehingganya kita dapat ke sekolah dengan atribut-atribut yang luar biasa ini, ya. Semua itu karunia dari Allah. Dan harus kita syukuri dengan lafaz apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Serta selalu kita memberikan salawat dan salam yang telah memberikan kita tuntunan yang baik, tuntunan menuju ke surga Allah. Amin. Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena anak-anak pagi ini kelihatan semangat sekali, ya. Ya, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Sekali lagi, ini peringatan apa sih? Iya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal berapa, Nana? 10 November. Alatnya jangan dipakai untuk terima kasih anak-anakku, ya. Kelas 1 mana? Semangatnya mana? Hai. Kelas 2 mana? Iya, kelas 3 mana? 4. 5? Sudah, kelas 6. Iya. Kemarin sama Bapak Ibu guru kalian sudah diimbau anak-anak besok peringatan Hari Pahlawan. Kalau Hari Pahlawan berarti kita harus menunjukkan kalau kita itu benar-benar menghargai, ya, jadi payah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan negara kita, kemerdekaan kita, ya tidak? Ya. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, kita menang dalam belajar, ya. Menang dalam menuntut ilmu. Ya. Sekarang ini kita tunjukkan bahwa kita juga semangat memperingati, ya tidak? Ya. Kita memakai baju ala-ala pahlawan. Iya, bagus. Ya, dan kita juga sejenak, ya, pahlawan-pahlawan kecil ibu, semangat, ya. Kita tundukkan kepala sejenak. Kalian dengar nggak peristiwa yang ada di Palestina? Ya, di Palestina. Alangkah memprihatinkan, ya tidak? Kita bersukaria di sini, sedangkan di Palestina menderita, tersiksa, teraniaya. Untuk itu kita tetap menunjukkan keprihatinan kita untuk ya negara Palestina. Semoga lekas
program ya, lepas usai dalam Bapak. Ya, kita doakan aja ya. Nah, semoga cepat selesai konfliknya. Sehingga kita semua bisa hidup rukun damai dan sejahtera. Anak-anak kembali ke Panglawan. Adakah yang tahu Panglawan Nasional kita itu siapa saja? Raden Intan, benar tidak? Benar. Selain itu? Iya, Kartini Raden aja. Kartini. Ada lagi banyak loh. Ya, Jenderal Sudirman. Yang lainnya? Iman Bonjol. Iman Bonjol. Ada lagi? Iya, masih banyak lagi. Kalian harus tahu. Ya tidak? Iya, harus tahu ya. Nah, acara pagi ini untuk memeriahkan, untuk mengenang kita ada apa ya? Pawai ya. Rutenya tidak usah jauh-jauh ya, Pak Udin, Pak Sam. Takut kecapean ya. Iya. Nanti pahlawan-pahlawan kecil ibu ini kalau kecapean nanti pada nangis, kasihan. Ya enggak? Iya. Ya yang penting walaupun tidak jauh tapi kita niati dan semangat. Betul? Oke. Kalau dari ibu cukup. Kemudian silakan Pak Udin untuk memandu acaranya, bagaimana Pak Udin, arahnya kemana, rutenya kemana, kalau bisa nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh, kalau kejauhan nanti capek. Nah setelah kita nanti jalan-jalan keliling, bawa bontot kan, kita makan bersama bontot kita masing-masing. Kalau ada yang tidak membawa bontot, bagaimana? Beli jajan atau bawa duit? Kalau nggak bawa, jajan. Ya, kalau nggak bawa, yang membawa berbagi. Oke? Iya. Siap. Oke, terima kasih banyak dari Bu Sekian. Bila ada salah kata, minta maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris, baris, baris. Lah malah mangan jajan. Oleh kanan bubar barisan jalan. Kau kata